artinya kuduskanlah mereka dalamku. Aku bersama mereka. Dan itu dilanjutkan. Kebenaran itu adalah firmanmu adalah kebenaran. Yesus sang firman. Dengan kata lain, jaminan kita adalah bahwa kita kemana-mana sebagai anak domba itu gak akan lepas dari Tuhan. Ia tidak pernah meninggalkanmu dan tidak akan pernah meninggalkan. Sesuai kabar baik yang harus saya sampaikan pada hari ini. Kabar baik yang Paulus tegaskan terus, baik hidup maupun mati, sakit maupun celaka, apapun, tidak ada yang memisahkanmu dari kasih Kristus. Sang gembala itu tidak pernah meninggalkan. Itu sebabnya kenapa Mazmur 23 menjadi Mazmur favorit. Sebab di dalamnya orang Kristen menangkap pesan kita, Immanuel, Allah beserta. Anda ingat pada ayat 4 dari Mazmur itu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta. Dalam masalah aslinya, saudara, lembah kegelapan itu kurang sadis, kurang ngeri. Dalam bahasa aslinya sebenarnya berarti the shadow of death. Sekalipun aku berjalan di bawah bayang-bayang kematian, bayangkan kematian itu kayak membayangkan kita, nyapok gitu. Aku tidak takut. Sejak kita lahir, kita sudah dibayang-bayang dari kematian. Saya menyadari ini ketika anak saya yang kedua lahir, prematur. Begitu kecil, 1,1-1,2 kilo. Saya bilang ke istri saya, kamu ingat gak dulu anakmu yang kedua ini lahir, anak kita maksudnya. Anak kita yang kedua ini lahir gimana caranya? Kan kamu waktu itu batuknya, hajir-jir! Sakit kecilnya. Bakalnya besar, 4,36 kilo. Rumah sakit di jentret, di sederet sama bayi-bayi lain. Engkongnya bingung, wih, kelas berapa ini? Ya? Akhirnya, sejak dalam usia 1-2 tahun berulang kali masuk rumah sakit. Setiap hari sampai detiknya harus minum obatnya karena punya masalah tiroid. Ketika dia sudah mulai bisa merangkak, dia merangkak ke meja, dia ambil obatnya sendiri, dibuka kayak permen, makan. Itu bahaya sekali, kami bawa ke rumah sakit, dipompa. Ada di sini yang tadi naik tangga ke lantai 2 ini dan sampai lantai 2 mungkin itu kayak sesak, the shadow of death. Pagi tadi saya mandi, saya lalu sisiran, wih botaknya makin besar, makin banyak rambut putih, the shadow of death. Ada yang pakai bedanya makin tebal karena ternyata keriput Anda juga makin tebal. Tapi penulis Mazmur 23 mengatakan, sekalipun aku berjalan under the shadow of death, aku gak takut. Kenapa? Sebab Tuhan beserta. Hari ini saya mengajak kita untuk mengikuti. Anda pasti akan mengalami celaka, sakit apapun. Orang Kristen tidak pernah dijanjikan lepas dari itu. Orang Kristen tidak pernah dijanjikan untuk mendapat mukjizat setiap kali. Satu-satunya mukjizat yang dijanjikan Allah adalah Dia selalu menyertai. Sekalipun kau harus tahu. Singkat saya akan mengakhiri dengan sebuah kisah tentang seorang, saya suka sekali kisah ini, tentang seorang pendeta yang ditanya oleh karyawan gereja pada hari Kamis, Pak Pendeta, saya mau bikin warta, apa tema khotbah Bapak minggu depan? Dan pendeta itu mengatakan, temanya adalah Tuhan adalah gembalaku. Itu aja Pak, kok pendek? Dan pendeta itu menjawab, itu cukup, obat. Hari Minggu, pendeta itu pagi-pagi mau khotbah dan mengambil warta, dan dia kaget setengah mati karena mendapati bahwa tema yang dia berikan berubah di warta jemaat. Di sana tertulis, Tuhan adalah gembalaku. Itu cukup. Wah, sekali saya pada datang ke kantor, memarahi karyawan itu sebelum dia membuka pintu itu, dia baca lagi, Tuhan adalah gembalaku. Itu cukup.
Benar juga. If God is my center, that's enough. Itu cukup. Apalagi hiduplah dengan spiritualitas macam itu. Seserah saya punya sebuah nyanyian yang ingin kita, saya ajak kita nyanyikan bersama-sama. Sebuah nyanyian yang indah sekali. Apakah bisa terlihat? Mohon maaf, ini komputernya biasa, tidak itu biasa. Kata-katanya begini, take or take me as I am. Orang bertanya, summon up what I should be. Take or take me as I am, summon up what I should be. Set your seal upon my heart and live in me. Ambil dan ambillah aku sebagaimana aku ada. Mau jadi apapun, terserah Tuhan. Selama engkau menanamkan meteraimu dalam hidupku dan diam di dalamku. Itu kira-kira arti dari nyanyian. Kita akan coba nyanyikan, saya akan coba nyanyikan dan Anda mengikuti. Dan setelah itu saya akan menggerakkan tubuh saya bagi secara-secara yang ingin ikut menggerakkan tubuhnya sebagai ekspresi iman bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Saya persilakan juga. Mari saya akan nyanyi dan Anda ikuti perlahan. Thank you.
Tuhan tanamkanlah meterai-Mu dalam hati kami dan diam dalam kami. Maka kami akan berani menjalani hidup kami seberapa apapun. Sebab kami tahu bahwa ketika Engkau berada dalam hidup kami, maka itu cukup. Ketika Tuhan menjadi gembala kami, maka itu sudahlah cukup buat kami. Ajar kami untuk hidup dengan spiritualitas cukup di tengah dunia yang rakus, di tengah dunia yang tidak pernah merasa dan mampu berhenti dari kerakusan mereka. Izinkanlah kami belajar untuk berkata, sejauh Engkau di dalam kami, maka kami berikan hidup kami seluruhnya pada-Mu. Kami mau Tuhan pakai apapun yang Tuhan mau, selama Engkau dalam hidup kami. Jangan biarkan seorang pun pulang dari tempat ini Tuhan tanpa sungguh-sungguh berani mengatakan bahwa kami mampu dan mau menjalani hidup kami hanya kalau Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan meterai dalam hidup kami dan kami akan terus berjalan sebagai anak. Mari saya kita ungkapkan sekali lagi. Tegu, tegu.